Oke, selamat malam rekan-rekan semuanya. Kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai masalah YouTube saya yang telah di ACC. Mari kita buktikan. Kita buka dulu emailnya. Sesuai dengan video saya sebelumnya bahwa saya pernah ditolak satu kali, kemudian saya mencoba lagi, kemudian menghapus semua konten-konten yang berbau kopian ya atau reuploader. Alhamdulillah YouTube telah meng-ACC channel saya, sehingga saya saat ini sudah menghasilkan pendapatan walaupun sedikit ya, tapi membuat saya jadi semangat. Dan saya harapkan teman-teman juga semangat, jangan patah semangat. Ini buktinya tanggal 22 ya, 22 Januari 2019 yaitu memberikan surat kepada saya. Bunyinya nanti kita translate ya. Intinya congratulations, you have approved to join the YouTube partner. Nah, ini suratnya seperti ini. Tanda-tanda di ACC ya, teman-teman ya. Jika Anda belum di ACC berarti tidak ada surat seperti ini ya. Dengan video saya sebelumnya bahwa jika ditolak juga ada suratnya. Nolakan, mari kita translate suratnya ya. Ini ada tulisannya ya, dalam bahasa Indonesia dengan bantuan dari Google Translate ya. Kita translate. Sini. Kemudian Anda pilih for bahasa Indonesia. English to Indonesia. Indonesia. Nah, ini ya. Nih, di surat tersebut artinya selamat, saluran YouTube Anda Bandung Gaya telah diterima dalam program mitra YouTube dan sekarang dapat menghasilkan uang di YouTube ya teman-teman ya. Untuk memulai periksa, hubungi pencipta YouTube agar Anda dapat tetap terhubung dengan tim YouTube dan pencipta lainnya seperti Anda. Kami juga merekomendasikan meninjau pusat bantuan YouTube untuk belajar lebih jauh tentang penghasilan uang di YouTube, termasuk konten seperti apa yang dapat Anda uangkan. Berbagai cara Anda dapat menghasilkan uang di YouTube, cara memonetisasi video tertentu, panduan ikon monetisasi seperti halnya segala sesuatu yang terkait dengan YouTube. Gunakan akal sehat Anda, jangan menyalahgunakan situs, dan menghormati orang lain ketika memilih konten apa yang Anda uangkan. Kami menantikan untuk kerjasama dengan Anda. Terima kasih YouTube. Nah, itu surat dari YouTube ya. Jadi intinya teman-teman, jika mengikuti arahan-arahan dari saya, insya Allah Anda akan berhasil. Dan jangan menjadi seorang re-uploader meskipun jam tayang Anda atau mungkin penonton Anda banyak, tapi yakin Anda pasti ditolak oleh YouTube. Karena YouTube punya alat pendeteksi yang canggih ya. Oke, kita buka channelnya ya, youtube.com. Nah, ini channelnya Bandung Gaya. Nah, ini my channel Bandung Gaya. Nah, ini sebenarnya saya subscribernya sedikit ya, baru 2010 ya.
Kemudian juga videonya juga tidak terlalu banyak. Sebenarnya tadinya banyak dan penontonnya udah banyak sekali, cuma saya hapusin karena tadinya video-video tersebut ngopi dari tayangan luar negeri ya. Saya edit. Kemudian ternyata YouTube juga tahu bahwa itu editan. Meskipun penontonnya ribuan, tapi tidak berarti bagi saya. Dan bagi YouTube juga ternyata saya ditolak. Lebih baik sedikit-sedikit seperti ini, tapi menghasilkan. Nah ini buktinya. Sudah terbukti hanya videonya hanya sedikit, tapi saya udah di ACC alhamdulillah ya. Nah ini tentang jam tayang saya ya. Oke, kita lihat di sini berapa penghasilan saya dari mulai tanggal 22 Januari sampai sekarang ya. Kebetulan sekarang saya juga semangat untuk membuat karya video. Insya Allah akan membuat video-video yang menarik. Jangan lupa Anda untuk subscribe dan berlangganan video-video saya agar membantu saya lebih berkreatif. Nah, ini ada tulisan Congratulations, your channel has been approved for monetization. Ya. Jadi selamat, channel Anda telah disetujui untuk monetisasi. Ya. Ini ada logo-logo dolar. Ini pertanda bahwa ini udah menghasilkan uang. Nah, ini kita lihat di sini di analitik berapakah uang yang dihasilkan. Ya, alhamdulillah dapat sedikit, yang penting halal nih penghasilan saya saat ini 1,23 dolar. Alhamdulillah ya teman-temannya. Tapi dengan saya bersemangat membuat video yang banyak, insya Allah mungkin target saya sebulan awal-awal ya dapatlah 5 juta gitu. Saya akan lebih banyak lagi membuat video agar banyak iklannya. Nah ini gaji saya seperti ini. Mungkin nanti video selanjutnya saya akan ingin berbagi informasi bagaimana cara mengambil uang atau cara mengambil gaji di YouTube dan juga cara memasukkan nomor rekening dan lain sebagainya ya. Jangan lupa ya teman-teman selalu ikuti channel saya biar Anda bisa dapat monetize ya. Kemudian juga Anda yang ingin bertanya silahkan tanya di kolom di bawah. Jika saya ada waktu, insya Allah akan saya balas. Karena saya jadi YouTuber hanya sampingan ya, jadi rada sedikit sibuk, tapi insya Allah saya balas ya teman-teman ya. Nah ini subscribernya hanya 2000, jam tonton saya baru 31.824 jam. Jadi ada teman yang lain yang udah ratusan ribu tapi belum monetize atau tidak setujui ya, karena yang tadi itu banyak video kopian yang dideteksi oleh YouTube ya, karena YouTube juga profesional, bukan tim yang bodoh, jadi mereka tahu apakah ini kopian, editan dan lain sebagainya. Makanya Anda harus percaya sama saya bahwa semua hal dimulai harus dari kejujuran dan karya Anda sendiri. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat bagi Anda para YouTuber pemula
Besok lagi saya akan membuat video lagi mengenai detail-detail cara agar Anda bisa monetize dengan sempurna ya. Nah, ini videonya. Coba saya lihat dulu yang sudah ada iklannya muncul ya. Sebentar ya. Nah ini. Ada muncul di depannya ada iklan. Ini adalah salah satu iklan yang menempel di video saya. Jadi semakin banyak video yang ditempel iklan, maka semakin banyak pula penghasilan yang kita dapatkan. Ini contohnya iklan yang menempel di video saya. Ini pertanda bahwa kita sudah dimonetize oleh YouTube. Begitu teman-teman ya, yang sudah dimonetize biasanya ada tertempel iklan. Oke teman-teman, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom. Jangan lupa subscribe channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.